Mana itu? Ada berdua maksudnya? Target down. Oke, optikan saja. I'm hot. Tuh dia masih merah-merah, ini problem problema, Bro ya. Target in sight. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini Mabro Oce bakal mau main di dua mod yang benar-benar susah banget ya, find match-nya ya, Mabro ya. Kebanyakan orang pada mainnya Domination, Hard Police, Chain Destroy ya. Sekarang kita coba ini, dua mod haram ini, Mabro ya. Oke, kita main. Berapa lama find match-nya, oke? Yuk, let's go, Mabro ya. Tapi sebelum itu, Oce mau kasih tau ke kalian ya, Mabro ya. Kalau kalian mau gacha skin legendaris, skin epic yang mantep banget, yang lagi trending di CODM, di shop-shopnya ya, langsung aja ya top up di Instagram @ketaisiin, Mabro. Langsung aja ke Instagramnya di sini Oce tulis ya. Langsung tulis aja di IG kalian dan follow jangan lupa ya. Terus atau kalian pengen beli akun yang banyak skin legendaria tapi dengan harga yang sangat murah ya, dibandingkan harus beli CP, mendingan langsung beli akunnya, dan akunnya sudah level max tentunya, Bro ya. Langsung aja ke Instagram kita jubelin di sebelah sini ya. Oke, langsung aja deh kita main nih frontline team deathmatch. Apakah Oce bakal dapat matchnya? Mari kita lihat, Bro ya. Yuk, start aja. Let's go. Berapa lama nih, Bro ya? Kita lihat ya. Yoi. Pokoknya nanti, Bro ya, misalnya kita dapatnya frontline duluan, berarti di game keduanya Oce bakal main team deathmatch ya. Kita final match team deathmatch doang. Misalnya dapat ya team deathmatch duluan, sebaliknya kita bakal main frontline di game selanjutnya, Bro ya. Kita lihat ya berapa lama ya. Biasanya kalau mainnya mode domination, search and destroy atau hard point itu kurang dari 20 detik ya. Maksimal biasanya sih 20. Enggak nyampe 10 detik juga udah dapat, Bro. Kalau kalian mainnya pagi sampai sore lah ya. Wih, dapat nih ya sebelum 40 detik, men. Gokil. Wih, scrapyard nih, udah lama enggak main scrapyard, coy. Scrapyard gak lu? Please scrapyard, please frontline scrapyard. Let's go. Oh, nice, Bro. Udah lama ya. Team deathmatch scrapyard. Bener-bener nostalgia banget ini game pokoknya ya. Wah, gokil, men. Mainnya pakai sniper. Udah abis. Kita coba aja ya, Bro. Dan ini di ranker bukan di match biasa. Pasti bakal seru ya. Kalau kalian adalah pemain player lama pasti nostalgia banget ya. Dulu tuh kalau push rank mainnya TDM biasanya, Bro ya. Mana musuhnya? Gak berdua, Bro ya. Oke, kita gak boleh kalah skor. Kita gak boleh kalah skor. Satu. Yang kedua, kamu ini bernostalgia season 1. Enemy contact. Reloading. Cover me. Yoi, mantap, Bro. Kita harus ganti senjata nih. Ya. Kalau enggak bakal kalah. Satu. Destroy enemies counter UAV. Oce bakal ngeras aja, Bro. Watch out. Flash. Reloading. Oke, nice banget. Weh, dia satu hit. Oh my god. Friendly Shock RC is coming. Nice, man. Enemy online. Enemy down. Enemy down. Ada ultimo, Bro.
shot. Ya, tiga kawan. We've taken the lead. Nice. Katanya mana? Recon standing by. Repeat. Recon is standing by. Friendly Shock RC is ready. Nice banget dah pokoknya. Meloncat maksimal kill 4 ya. Padahal mereka bukan bot ya. Asli, rank itu gak mungkin ada bot. Gue kiranya legendary gitu loh ya. Yoi mah bro. Mundur dikit dapet musuh. Reloading. Objective almost complete. Keep it up. Dilompatin saja Ocha ya. 3 kill lagi ya, semangat teman-teman. Bisa teman-teman aja bisa sih. We're almost there. Keep it up. Yo, eh mah bro ya. Gokil banget sih. Risan ya. Akhirnya Ocha bisa merasakan ranked frontline deh. Tuh. Bener-bener gak dipilih oleh masyarakat ya. Asli dah kenapa gitu ya. Mungkin abis Ocha bikin konten ini pada main frontline atau team deathmatch gitu ya. Bagus sih, bagus ya. Saatnya kita main apa mah bro? Team deathmatch ya. Oke mah bro, sekarang main team deathmatch ya. Lihat tuh udah berapa detik ya. Sudah 50 detik. Ini lumayan lama ya dibanding mode-mode lainnya. Sebelumnya lumayan agak cepat, mungkin ada yang bareng fine match-nya. Oke, hampir 60 detik ya. Tapi tetap ini termasuk agak lama mah bro. Termasuk lama. Pokoknya lama sih lama ya dibanding yang lain. Soalnya ini siang so. Kenapa ya? Kalau main team deathmatch atau frontline tuh bawaannya kayak ini kayak main team deathmatch biasa deh. Hawa-hawanya tuh kayak gak perlu serius gitu mah bro. Lepas aja mainnya. Padahal ini ranked gitu ya. Ya wes lah. Yuk mari kita gaskin saja. Mana musuhnya? Wow, jago ya musuhnya. Wah, kita harus bantai musuhnya. Dapat deh. Terus ada yang loncat ya. Oh, asem tuh orang membokong. Oke. Changing mag, cover me. Recon ready for deployment. Pak, gue mau bacok ya. Tolong. Ya. Mana musuhnya? Kita ajar aja mau gue. Contact down. Dapat. Ya. Ini masih kurang ya. Enemy down. Awas aja mau. Mana lagi? Takut saya. Enemy contact. Reloading. Recon standing by. Mana musuhnya? Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Reloading. Ya. Ntar, coba lihat dia ngeliatnya gimana deh kalau jadi situ. Anjay. Yuk, mari kita ulti. Changing mag. Satu aja. Ya, ada shotgun. Dua orang kena. Target in sight. Recon ready for deployment. Online. Friendly Shock RC is ready. Bapak, gimana ceritanya bisa saya tidak satu hit? Oke, mantap mah bro ya. Beri tepuk tangan. Karena seru sekali ya. Mantap, 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 mantap dah pokoknya. Oke, yap.
Oke, ma bro ya, akhirnya kita sudah di ujung video ini. Anjay, salam-salam terakhir. Enggak nih, salam-salam terakhir gitu. Serem amat ya. Yaudah ma bro ya, makasih udah menonton ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke temen kalian, oke? Kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Kalian mau Oce bikin konten seperti apa ya? Yang seru-seru atau settingan senjata apa? Apakah nanti ada senjata baru? Karena Oce kadang-kadang juga tidak realize kalau nanti ada update atau gimana ma bro. Sama jarang baca patch notes next-nextnya itu gimana ma bro ya. Jadi kalian bisa kasih tahu aja di kolom komentar. Bisa ya pokoknya curhat aja apa aja ma bro ya, oke? Okay? Ya oke, okay, kayaknya gitu aja untuk video kali ini ma bro. Yap, see you ma bro. Makasih ya, dadah. Tara. Yaudah, dadah semuanya. See you next.